comeback di channel Satu Kantor bareng gue, Setiadi. Nah, perkenalkan nih si kursi susun versi terbaru. Namanya kursi kuni Enzo. Si kursi ini, nah yang di sebelah saya ini, itu lebih Indonesia banget. Dengan bahan, dengan motif bunga-bunga seperti batik, ditambah paduan warna golden, ya kan? Dengan bentuk kursi biarannya seperti mahkota, itu membuat kursi ini semakin tambah mewah. Dan kalau misalkan untuk bahas kemewahannya itu, tak akan mewah biasanya. Yang mewah itu identik dengan harga yang mahal. Tapi stop mewah dengan harga mahal, karena kursi Enzo ini jauh lebih murah dari kursi-kursi yang lain. Nah, buat kalian, kalau misalkan untuk kursi susun, itu otomatis kebanyakan kalian temui di tempat ibadah, tempat nikahan, pesta, seminar, dan banyak lagi. Tentunya mungkin hotel-hotel pun juga, kalau misalkan ada juga yang menggunakan si kursi ini. Kalau misalkan untuk dari kursi susun yang sebelumnya, itu otomatis dan dominan. Kebanyakan saat dia membeli kursi susun itu, dia harus pakai cover, sarungnya kan. Nah, si kursi Enzo ini nggak perlu lagi beli cover-coveran gitu kan. Jadi udah deh, nggak ada deh kata-kata high class dengan harga yang tinggi tuh buat si kursi ini udah nggak ada gitu kan. Enzo ini kualitasnya mewah, harga rendah. Nah, itu yang paling dicari. Dan untuk si kursi Enzo ini banyak banget variannya. Jadi kalian tinggal pilih apa yang kalian mana yang kalian suka. Yang pertamanya yang seperti yang di pinggir saya, warnanya biru dicampur dengan hitam. Dan si varian kursi Enzo ini, si kursi Enzo ini dia memiliki 3 warna. Yang pertama merah hitam, golden hitam, golden, sama yang satu ini yang biru. Nah, untuk barangnya sendiri itu ada silver sama golden. Nah, si kursi ini jauh lebih kokoh dengan batang kotak, beda dengan yang saya duduk di sini gitu kan. Jadi kalian bisa lihat aja seberapa mewahnya kursi kuni Enzo ini. Kita lihat dari samping. Nah, dari samping galdannya dapat, desainnya oke, bahannya pun empuk gitu kan. Yang pertama empuk tapi dia nggak mudah buat amblas, yang pertamanya. Nah, yang kedua, si kursi susun ini jauh lebih kuat dengan berbahan besi yang kokoh, tanpa harus kalian lihat pun kursi ini udah kokoh banget gitu. Dengan batang yang segede ini, masa iya sih lembek? Enggak. Kursi Enzo ini mementingkan yang pertamanya kualitas, keduanya harga, yang ketiganya membuat Anda duduk nyaman tentunya. Nah, tunggu apa lagi? Kalian tinggal tunggu perilisan harganya di bulan depan. Yang jelas saya dapat bocoran itu harganya tidak akan melebihi dari 300.000, ya kan? Harga 300.000, orang lain jual itu pasti di atas 300.000. Tapi untuk kuni Enzo ini harganya dijamin tidak akan lebih dari 400.000. Jadi tunggu apa lagi, kalian tinggal cari di gerai-gerai terdekat, di seller-seller Satu Kantor. Jadi pastikan pantengin channel Satu Kantor. Nah,
Dari siku si Ejo ini mungkin sekian. Jadi jangan lupa buat teman-teman sehat kalian follow Instagram kita. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dukungan Anda sangat membantu untuk reviewan kursi-kursi lainnya. Oke, gue Setiadi, gue pamit. Salam hidup nyaman.